Hari ini hari yang spesial karena hadir bersama kita seorang dari Amerika tetapi punya hati bagi Indonesia. Sejak tahun 1987 akhirnya Tuhan bawa beliau ke Indonesia dan mulai merintis sebuah pelayanan CBN Christian Broadcast Network yaitu CBN perwakilan dari Amerika yang dibuka di Indonesia dan di Asia di banyak negara. Beliau adalah direktur uh, daripada CPN Southeast Asia, bahkan juga seorang hamba Tuhan yang melengkapi tubuh Kristus dengan berbagai program-program, bahkan juga istrinya pun orang Indonesia, bahkan fasih bahasa Indonesia. Kita sambut dengan hormat inilah, Pastor Mark McLendon. Lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Luar biasa, welcome, Pastor Mark dan inilah kampung Indonesia Philadelphia tepuk tangan yang meriah ya saudara semalam Pak Sermat dijemput oleh tim kita dari Virginia rela naik mobil 5 jam karena cari pesawat nggak ada yang pas dengan jam pagi ini jadi 5 jam drive baru sampai jam 1 pagi di kota Philadelphia saya percaya bahwa apa yang diinvestasikan untuk gereja ini untuk saudara yang menyasar online tidak akan pernah sia-sia kita beri tepuk tangan yang meriah selamat Pak Somad silahkan Amen. Shalom dengan kata lain penganiayaan terjadi tadi malam 5 jam tetapi pasti tidak sia-sia ada suka amin? Boleh nggak kita lengkapin cari tiga atau empat orang kasih high five, katakan kamu sahabat saya, kamu saudara saya, saya mengasihi kamu. Ya follow gua ya di Instagram gitu ya. Oke, okay. silakan duduk Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Lukas kehormatan untuk boleh datang dan uh, menyampaikan firman Tuhan di petani uh, Miracle Center di Philadelphia dan benar sekali ya saya dari tahun 87 di Indonesia saya lebih Indonesia daripada anda dan dan, dan saya bahasa Indonesia saya lebih bagus daripada anda tapi saya Nah jangan tepuk tangan buat itu. Saya nggak pernah banggakan uh, bahasa Indonesia saya sejak tahun 2001. Karena di tahun 2001 ada sebuah peristiwa yang langsung itu saya mati berdiri itu. <laughs> Karena terlalu bangga dengan uh, bahasa Indonesia saya. Sampai saya ngomong ke orang gitu. Jadi pada waktu itu saya banyak terjemahin ambat Tuhan. Reinhard Bonke Woi, itu banyak hamba-hamba Tuhan datang ke Indonesia. Itu zamannya, itu saya uh, banyak diminta untuk terjemahkan. Gitu, bangga dong! Jadi, saya, wih, pokoknya merasa diri gue itu paling fasih di dunia, gitu kan? <tuh> ya, terus pada suatu uh, saat, saya lagi melintas kota Jakarta. Uh, duduk di uh, S class Mercedes duduk di belakang dengan hamba Tuhan yang ternama dari Amerika Dr Pat Robertson wah dia adalah uh, hamba Tuhan legendaris dan dia satu-satunya hanya satu kali dalam hidup dia dia berkunjung ke Indonesia jadi kita kumpulkan di waktu itu kalau nggak salah di Hotel Mulia atau Grand Melia, Grand Melia, ya itu pokoknya itu hamba Tuhan terkenal dari seluruh kota Jakarta dan gereja-gereja kumpul semua di Grand Melia di Ballroom dan uh, uh, Pat Robertson ini akan bicara dan menyampaikan pesan profetik untuk gereja Wah, pokoknya udah heboh deh gitu dan saya terjemahin um, dari duduk di mobil itu dia Dia, berpaling kepada saya, dia, tanya. dia bilang, brother. He says, uh, who's, who's going to translate for me tonight? Terus, oh, dengan bangga kan? Saya bilang, uh, that, well that would be me, uh, Dr. Robertson. What? You're going to translate me? I said, well Dr. Robertson, Yes. I said, uh, uh, said, uh, di Indonesia ini uh, ada banyak orang bilang saya bahasa Indonesia saya itu lebih bagus daripada orang Indonesia itu sendiri gitu. Maksud saya meneguhkan gitu loh. Maksudnya meyakinkan beliau. Tapi keluarnya, ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak? Keluarnya itu kayak terlalu GR ya sombong bunyinya. Gila gue habis ngomong begitu, aduh kenapa gue ngomong gitu ya? Aduh kayaknya terlalu ini banget gitu. Tapi sudahlah saya udah mengucapkan saya uh, udah saya diam aja. Oh, he said great, great, that's really great, very good, fantastic. Udah malam tiba. Keluarlah beliau di panggung, dipanggil keluar. Beliau ini orangnya tinggi, Badannya besar dan dia berwibawa sekali. Dia hamba Tuhan yang saya sangat kagumi sampai hari ini. Dia keluar di panggung itu lalu dia memandang. Hampir 600 orang di bawah rumah itu. Wah, pokoknya dari Sabang Merauke hamba-hamba Tuhan kumpul. Dia memandang mereka lalu dia katakan seperti ini. It staggers the mind. Aku langsung keluar keringat dingin, langsung turun di sini. It staggers the mind. Sekarang aku tanya sama kalian orang Indonesia tinggal di Philadelphia, lu bisa nggak terjemahin it staggers the mind? Gitu. Apa maksudnya it staggers the mind? It staggers the mind. Dia ngomong gini. To imagine that hundreds of billions of years ago and a great Cataclysmic explosion that billions and quadrillions and trillions of stars were flung into space in a matter of moments, and all of human history started with the Big Bang. That totally cataclysmically changed the world. And I'm like, Dan semua teman saya, hamba-hamba Tuhan yang terkenal, mereka melihat Pat Robertson, lalu mereka, ah! terus mereka lihat saya. And I'm like, ah, ah, ah. lalu dalam hati saya bilang begini, Tuhan, ampunilah ampunmu. Selamatkanlah aku daripada uh, daripada momen ini. Waduh itu malam itu malam yang dimana saya betul-betul bertobat. Lahir baru. <laughs> saya udah gak lagi banggain bahasa dari isu saya. Oke. Okay, kita... Alright. Well, puji Tuhan. Uh, di tahun 98, ya Tuhan panggil. Uh, di tengah-tengah kerusuhan. Uh, kedutaan Amerika telepon saya. Karena saya warga negara Amerika. Dan uh, mereka tawarkan kepada saya dengan istri dengan anak-anak kami untuk kami dievakuasi ke Singapura uh, pada saat itu kerusuhan melanda dan tidak ada tempat yang aman dan itu sangat uh, suasananya itu sangat sangat keruh ya sangat. Uh, mencekam ya dan semua dalam ketakutan banyak yang tinggalkan jadi waktu ditawarkan untuk tinggalkan Indonesia dan dievakuasi ke Singapura kebetulan waktu itu saya jobless ya saya pas berapa bulan sebelumnya mundurkan diri dari sebuah pelayanan dan lagi berdoa nextnya jadi saya pikir ini pas banget ya dievakuasi udahlah saya pulang ke uh, uh, kota pulang kampung. <laughs> pulang kampung mudik ya. Um, yeah. Terus uh, doa lagi ya, nextnya seperti apa. Uh, saya bilang terima kasih, tapi seperti kebiasaan saya dengan istri saya, apapun yang kita mau putuskan, kita berdoa dulu. Uh, sekalipun sepertinya sangat berhikmat, dan sangat bagus sekali, itu penawaran yang mengamankan saya dengan anak-anak dan memberi kami jalan dalam kebingungan. Kami lagi berdoa nggak tahu harus buat apa. Jadi sebenarnya itu sangat wajar dan sangat strategis dan sangat melegakan. Tetapi ada warning dalam hati saya bahwa saya perlu berdoa. Jadi saya ucapkan terima kasih, saya minta dia menghubungi kembali sore, beri saya waktu untuk berdoa. <laughs> Kalian bisa bayangin orang kedutaan, dia tanya, what, why do I need to call you back? For what reason do I need to call you back? I really need your decision now. Saya ngomong sama dia, saya bilang, well, I really need to pray. Terus dia mengejek saya, oh, you need to pray. <laughs> Oh, well, Mr. McClendon, you can pray, right? I'll call you back and see what God says to you. <laughs> the banting telepon, kurang ajar itu orang. <laughs> gue pengen datangin aja itu kedutaan gue, ajar itu orang. Udah berdoa, sebenarnya itu semacam formalitas aja sih. Berdoa, pernah gak anda berdoa itu sebenarnya formalitas? nggak sungguh-sungguh. Berapa kali ya Tuhan harus dengerin doa kita yang bentuknya formalitas doang. Mirip-mirip lah dengan doa makan. You know. Tuhan Yesus terima kasih makan minum ini kami ucap syukur biar menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh kami kami ucap dalam nama Yesus haleluya. It's like really? And God you know Tuhan tidur ya kita doa formalitas ya lipat tangan berdoa sebenarnya itu sudah saya putuskan, I'm gone man. Ini kerusuhan, terima kasih Presiden Soeharto, terima kasih atas semua kesempatan. Gue evakuasi dulu deh, gitu kan. Terus pas berdoa langsung hadirat Tuhan begitu kuat sekali. Itu kami itu kayak sesak, itu aduh. Nangis, bukan nangis karena takut, bukan nangis karena mengasihani diri sendiri, stuck ya di dalam kerusuhan. Bukan nangis kayak gitu, tapi nangis karena, aduh kok, kok gini ya, kok hadirat Tuhan kok kayak begitu real banget. Terus Roh bisik kepada saya begini. Sekaranglah waktunya aku akan mencurahkan rohku atas Indonesia. Inilah waktunya. Kerajaan Allah datang atas bangsa ini. Wow, saya dengar itu. Gak lama itu doa itu doa itu gak lama, 5 menit. Saya lihat istri saya, istri saya langsung begini bilang, we can't go. Saya bilang ya Saya bilang kamu kenapa? Dibilang iya. Dibilang saya merasa bahwa Tuhan mau kerjakan sesuatu. Terus saya ceritakan apa yang Tuhan bicara dan, wah kami sepakat. Tunggu itu orang kedutaan telepon kembali. Jam 5 dia telepon jam 5 You know ya. Yeah. Jam tereng, telpon, you know. Mr. McLennan, this is so and so from the United States Embassy. We're calling to confirm that you'll be coming to the Universitas Kristen Indonesia and in Tawang and the blah blah blah. I said no. Kami putuskan kami akan tetap tinggal di Indonesia. Why? Why? I told, him, I told this guy, I said, because now is the time that God will move over this nation. Oh, God is moving. He said, if you do not request your seat now, you will no longer get a seat. We cannot evacuate you period. And I said that's okay, you know. He said, "Fine. Thank you." Bang the bunting telepon. That guy, you know, saying I thought what happened to him, you know. <laughs> and that was the start. That was this incredible, incredible moment in my life, you know. You know, waktu dia banting telepon, ada satu momen ngerti enggak? Di mana kita itu tiba-tiba kita like, "Aduh. Gua salah enggak ya?" Pernah enggak begitu ya? salah nggak ya? Karena udah nggak bisa ditarik kembali, nggak <laughs> bisa. Hello, hello, hello. I change my mind. <laughs> oh my gosh, incredible, incredible. Yeah. Itu dua hari kemudian ada uh, lagi duduk di situ. Setiap berapa jam ya? Itu sirene bunyi, terus ada orang itu keliling, you know, uh, masuk ke dalam rumah, kunci rumah. Uh, ada masa yang menuju perumahan ini uh, kunci diri di dalam jangan keluar bla uh, bla bla wah oh, pokoknya mencekam banget gitu kan di tengah-tengah itu tiba-tiba Tuhan ingatkan saya mengenai CBN the Christian Broadcasting Network saya pernah ketemu dengan mereka lalu Tuhan itu kayak saya merasa kayak ada alignment, ada penyelarasan ada sesuatu yang klik dalam hati saya dengan CBN. Terus Tuhan bicara begini, kirim surat kepada mereka, ceritakan kepada mereka apa yang telah katakan kepadamu. Listen, kalau Tuhan bicara buat anda, hargailah itu. Jangan anggap remeh kalau Tuhan bicara. Misalnya Pastor Lukas satu hari dia lagi khotbah. Tiba-tiba apa yang dia ucapkan satu kalimat itu tiba-tiba nancep terus gitu. Terus Anda itu kayak oh my god. Itu kayaknya buat gua. Catat itu. Hargai itu. Karena kalau Tuhan bicara buat kita itu adalah harta karun. <laughs> satu kalimat buat Tuhan itu bisa mengubah dunia. Let there be light. Dan, jadilah terang terang itu jadi ya kan satu kata satu kalimat dari Tuhan powerful kalau anda terima itu hargailah itu jadi Tuhan ngomong begini apa yang telah kukatakan itu tulislah buat mereka kasih tahu tulis saya dalam waktu satu jam selesai kenapa fresh saya cerita Tuhan ngomong sama saya begini, tat tat, 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 saya bilang kalau CBN mau datang ke Indonesia, now is the time. Padahal seluruh dunia lagi hengkang dari Indonesia. Perusahaan angkat kaki, ya kedutaan angkat kaki, warga negara asing angkat kaki. Jangan-jangan warga negara asing, hamba-hamba Tuhan juga merangkak kaki. Sampai, sampai gue, lu, lu, mau kemana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, gue ke, ke ini dulu. Banyak loh, bingung juga ini. Waduh. Tetapi di tengah-tengah itu Tuhan bicara apa? No, now is the time. Cerit, saya tulis itu. Dalam waktu dua hari dijawab. Tahu nggak yang terjadi? Saya kirim surat kepada seseorang. Seseorang itu pada hari diterima surat saya dipecat. Dipecat. Diterima surat itu hari yang sama dia diminta angkat kaki karena ada masalah besar. Jadi surat itu ditaruh di mejanya, dibungkus koper jalan. Kemudian anak daripada pendiri CBN ditunjuk untuk take over dia punya ini. Masuklah dia di dalam Kantor di hari itu melihat kantor. Dia tarik nafas, aduh gitu. Sekarang dia mesti take over posisi itu. Dia jalan dan di meja itu ada satu fax. Ya masuk, ada di mejanya, taruh di atas itu. Faxnya itu dari saya. Dia baca. Waktu dia baca, dia katakan begini. Waktu saya lihat berita, apa yang terjadi di Indonesia. Roh Kudus bicara kepada saya, inilah waktu untuk kucurahkan rohku atas Indonesia. Can you believe that? Jadi kalimat yang Tuhan ucapkan kepada saya yang menjadi harta karun itu yang saya ulang kepada orang lain, masuk namanya alignment ya, penyelarasan itu. Wah, dia bilang dia langsung perintah kepada anak buahnya Pesan tiket pesawat ke Indonesia. Kami ke Indonesia. Anak bunyi bilang Pak enggak salah. Apakah enggak salah? Ada waktu yang lebih baik bulan depan aja, you know. Tunggu kabarnya lebih lebih apa namanya? Lebih kondusif gitu untuk ke Indonesia. No. Now katanya. Now. Mereka tiba di Jakarta. Pesawat itu cuma dua orang. Iya. Yeah mendarat di Soekarno Hatta itu dari Soekarno Hatta sampai Hotel Sheraton di Jalan Gunung Sahari itu cuma 15 menit nyampe itu ya yeah. mobil-mobil yang habis dibakar di jalan itu masih berasap masih keluar asap mereka itu saya mesti tanda tangan diminta oleh eh uh, what is it uh, di Brimob Brimob minta saya tanda tangan surat kayak pelepasan hak apa gitu pokoknya menyatakan dengan ini bahwa uh, tidak nuntut tanggung jawab brimob untuk apapun bla 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 gitu. Maksudnya keluar dari perumahan lu dibunuh bukan tanggung jawab gua gitu. Terus, saya nyetir sendiri loh. Naik tol gitu. Wah, itu serem banget itu. Uh, bukan gua itu pokoknya gua ngebut. Ada ngebut, ada ngebut. Nah, saya ngebut. Terus, Aku pikir kalau ada yang tiba-tiba itu masuk ke tol coba untuk hentikan mobil saya, Gue hajar aja, you know. I'm just thinking, man, dalam. Oh, pokoknya udah dari rumah saya sampai ke Gunung Sahari itu nggak tahu dalam nama Yesus di, diucapkan kayak mantra dalam nama Yesus. Dalam. Kan orang Kristen semakin takutnya dia pengucap ucapan dalam nama Yesus makin garing, tau nggak? Makin galak gitu. Yesus. Itu berarti orangnya nggak percaya banget gitu kan. Kamu pernah dengar kan, kalau orang Kristen itu peperangan rohani serem loh. <laughs> serem banget loh. Orang Kristen kalau peperangan rohani, dalam nama Yesus, gue ikat oh, rohnya diikat loh. Lu patahkan, dipatahin. Diremukan di bawah kakiku. Saya pernah dengar pendoa syafat. dia doa begini, di, pokoknya mau katanya semua roh-roh penguasa-penguasa udara dalam radius 50 km pusat 50 km aku buang ke laut katanya oh my god nggak bisa berenang gimana ya? itu setan-setan langsung bingung gila lu bisa berenang nggak gue juga nggak bisa ditakutin gitu dibuang ke laut oh, kok dibuang ke laut gitu Can you imagine? They're all swimming around. Eh, hey, lu dibuang ke laut. Ya, gue juga dibuang ke laut. Jadi ngapain? <laughs> so it's like, oh my gosh. Orang Kristen kalau udah peperangan rohani, itu kilaf semua. Dalam nama Yesus. Oh itu nyampe ke situ. Tiga hari duduk bicara. Aduh, nangis. Tangisi bangsa Indonesia. Tangisi pulau-pulau, tangisi suku-suku, nangis, berdoa bersama, mencari wajah Tuhan. Setelah tiga hari, tiba-tiba hamba Tuhan ini berpaling kepada saya. Dia katakan begini: Dia bilang, "Are you ready to take this on?" Dia bilang, "Apakah kamu siap kalau nyawa kamu dituntut? Kamu siap?" saya bilang ya saya siap memang untuk itu saya datang ke Indonesia untuk beritakan Injil karena Tuhan kasih saya rasa cinta untuk bangsa ini oke okay. terus dikasih mandat wow di tengah-tengah itu ya di balik layar semua katakan kepada anda ya hari ini kadang-kadang kita nggak tahu Tuhan lagi bikin apa ternyata loh di balik layar Tuhan itu sudah kerja. Tuhan lagi persiapkan hal-hal yang luar biasa. Misalnya, "You mau bersaksi sama orang, orang itu muka beton." Ngerti gak muka beton? Keras gitu, keras gitu, sangat gitu. Kayaknya gak terima banget gitu. Kayaknya kalau kita ngomongin Yesus, kita mengucapkan hal-hal tentang Yesus itu kayaknya itu kayak air di punggung bebek ya. Itu bakal mental aja gitu ya. Nggak tembus gitu ya. Kelihatannya begitu, sangar, nolak. Tapi you don't know, kamu nggak tahu. Di balik layar, roh kudus udah kerja loh. Dia sudah bekerja, dia sudah bicara. Dia sudah siapkan orang itu. Dan kata-kata anda adalah salah satu peluru yang lagi Tuhan pakai untuk melunakkan hatinya untuk saatnya di mana dia akan datang dan percaya Yesus. Do so, you never know. Ya kita nggak tahu, kita nggak tahu. So uh, di balik tirai Tuhan lagi bekerja. Oke, okay. itu gua cuma kesaksian doang. Gue belum khotbah ini. <laughs> Sekarang harus tambah cepat ya, pak ya. Harus, aduh, sakit kepala ini bebas ya, oh, dia yang ngomong loh, saya nggak saya minta waktu dia kasih loh. Oke, okay. um, let's let's get started. Selama sama-sama katakan selama masih siang. Saya hari ini mau bicara mengenai masa percepatan yang uh, ada di depan kita. Ini is the time of acceleration. Um, makanya saya taruh di sini, focus now, pray now. Act now selama masih siang uh, kita akan uh, bermain hari ini ke situ next please saya so, ini uh, saya tadi ceritakan ini pelayanan ya, bukan hanya di Indonesia tapi setelah Indonesia mendirikan pelayanan CBN di Myanmar di Thailand di Cambodia, di Vietnam di Malaysia di Korea dan luar biasa Tuhan bekerja next please ini adalah uh, se sepanjang tahun ini, karena papi saya baru meninggal. Jadi, kemana-mana saya pergi, saya ambil dua menit untuk mengucapkan selamat tinggal kepada bapak saya, ayah saya, yang adalah orang hebat, menghormati dia. Ya sebenarnya itu mementingkan diri sendiri juga Pastor Lukas. Karena Firman Tuhan mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu maka kamu akan panjang umur. Jadi dengan ini saya berharap umur saya dipanjang, diperpanjang lagi. Tapi <tuh. tuh>. saya uh, meninggal di umur 95 tahun kurang sebulan. Orangnya super sehat uh, sampai minggu terakhir hidupnya masih happy dan sehat tapi kemudian ada batuk waktu dia batuk kakak saya telepon dibilang it's done ya jadi saya saya masih sempat terbang dari Jakarta saya datang saya bisa berada bersama-sama dengan dia uh, saat dia tutup usia bukan untuk mendoakan dia <laughs> let me tell you guys kalau orang meninggal terus dia sudah ada di dalam Tuhan Anda buang waktu doakan dia Anda lagi doakan apa You know what I mean? It's like oh men, men, kita tumpangin tangan. Apa yang mau didoakan gitu? Enggak usah didoakan. Ya. Kecuali orangnya belum belum percaya Yesus. Nah itu dituntun orangnya dituntun, diajak diajak doa bersama. Kalau dia koma ya kita berdoa dengan mengajak dia percaya Yesus. That's the thing. Jangan berdoa untuk kesembuh orang yang lagi koma mau meninggal. Kamu berdoa untuk kesembuhan dia itu juga buang waktu dia mau meninggal ya mending anda berdoa tuntun Yesus karena kalau dia dengar dia ikut doa ya jadi waktu papi saya mau mau tutup usia saya hadir di di, di tempat tidur dia bersama dengan kakak adik saya cucu-cucunya mengucapkan terima kasih mengucapkan terima kasih lalu memberkati dia nyanyi buat dia Uh, tuntun keluarga nyanyi buat dia itu and it was very beautiful tapi saya orangnya gila dia punya uh, iman yang gila bukan gila uh, dia profesor di Oral Roberts University dia keliling dunia jadi sebelum saya umur 16 tahun dia sudah bawa saya ke lebih dari 60 negara ya yeah, jadi saya umur 16 tahun udah rasanya sudah tua gitu Terus itu di atas kiri itu adalah saya dengan papi di mungkin di Singapura atau di Kamboja. Itu saya umur 16 tahun uh, ada tiga peristiwa yang hampir merenggut nyawa kami sekeluarga saat kami keliling dunia di puluhan negara itu. Satu kali di Kamboja di dalam peperangan. Vietnam menyer, menyerbu penompen kami, nyangkut di tengah-tengah itu, hampir kami mati hari itu. Lalu di Pakistan, karena uh, kami tersangkut di Pakistan saat terjadi huru-hara besar, kerusuhan besar, saat pemerintah itu menggantung bekas PM-nya, itu Edgar Albuto, digantung atau ditembak. Saya lupa, lalu terjadi kerusuhan besar, kami tersangkut di tengah-tengah itu. We almost die, gitu. Dan uh, jadi uh, quite amazing stories ya. Dan papi saya berani sekali. Dia tidak pernah minta maaf. Dia membawa anak di tengah-tengah itu semua. Dan dari situ kami juga tertular ya iman yang gila yang sama ya punya crazy faith. Jadi uh, buat saya saya merantau ke Indonesia karena disuruh Tuhan itu saya datang tidak perlu saya bawa bekal banyak tidak perlu saya diutus oleh organisasi misionaris yang besar tidak perlu juga saya harus dapat gelar uh, doctorate atau masters of you know any theological degree ya, saya datang karena disuruh ya itu yang saya warisi dari papi memang dia orang yang luar biasa so selamat jalan kepada Dr Paul Irving McClendon Amen. Amen. bagus kan grafisnya saya saya yang bikin terima kasih terima kasih banyak Tuhan Yesus memberkati oke okay, next ya hidup saya dan juga hidup kita semua seharusnya orientasinya kepada Amanah Agung mari kita baca perintah Yesus bersama-sama 3 2 1 karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu ketahuilah... Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman praise God ya yeah. next please makanya tahun uh, 2019 Tuhan bicara begitu kuat kepada saya bahwa ini dia tahun 2020 sampai 2030 Ajaklah gereja Tuhan di Indonesia dan di dunia untuk fokus kepada uh, membuat murid, ya, disciple making sesuai amanat agung. Jadi itu tema, tema kami di satu dekade ini. Next, uh, pelayanan kami melayani gereja lokal. Kami itu mencintai gereja lokal. Pokoknya kami setiap hari. Kami melayani pergi karena percaya bahwa gereja lokal seperti ini adalah tangan dan kaki Kristus di setiap komunitas. BMC adalah tangan dan kaki Kristus di Philadelphia, jadi semua yang kami ciptakan adalah untuk melayani gereja lokal, perlengkapi gereja lokal. Ya, ini adalah di gereja masih Injili Timur di NTT kami melayani banyak sekali sinoda-sinoda besar di Indonesia gereja Kristen Sumba gereja Kristen Injili Indonesia uh, BNKP ONKP GNKPI oh uh, so many ya uh. gereja Toraja baru kemarin kami MOU dengan Getor ada orang Toraja di sini where's the Torajans you know gereja Toraja so a lot a lot ya yeah. dan kami dari banyak ya yeah, yang kami siapkan buat gereja lokal next please ya yeah. selama masih siang mari kita baca bersama 3 2 1 Yesus katakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang kenapa akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja um, baru tahun ini, saya bisa katakan seperti ini: bahwa aku merasa bukannya kita sedang mendekat kepada akhir zaman, malah sebaliknya, saya merasa seperti akhir zaman sedang berlari ke arah kita dan akan tangkap kita, dan akan cari kita ke dalam masa depan. Yang tidak ada yang tahu seperti apa. Jadi ini adalah era di mana kita balapan dengan waktu um, untuk kami menyelesaikan amanat agung. Next please. Saya merasa tahun 2030 merupakan ujung daripada kesempatan terbaik itu saja. Saya tidak bilang tahun 2030 kiamat. Saya bilang itu adalah ujung daripada kesempatan yang terbaik untuk kami menyelaraskan hidup kami, keluarga kami dan gereja dengan amanat agung dan betul-betul menggarap ya ladang yang sudah menguning. Uh, dan di antara sekarang dengan tahun 2030, dunia akan bergetar. Akan terjadi hal-hal yang fenomenal. Akan terjadi hal-hal yang menjungkir balikan realita Anda dan saya. Akan terjadi hal-hal yang menakutkan. Banyak hal yang juga menggiurkan akan muncul. Banyak teknologi yang akan begitu Menarik ya, banyak hal, banyak kesempatan, tetapi itu semua mengantar kami di antara kesempatan terakhir yang terbaik untuk kami memberitakan Injil dan memenangkan dunia. Jangan lupa bahwa seringkali iblis, musuh kita, menggunakan strategi untuk distracting you. That's why you're so busy. Makanya Anda begitu sibuk. Kita terlalu sibuk. Terlalu kita di ditunggangi oleh hal yang mendesak. Sehingga kita lupa yang penting. Yang terpenting dengan yang mendesak belum tentu sama. Banyak yang mendesak. Tiap hari HP saya berdering. Pak kita perlu bapak di konferensi ini. Kita butuh suara Pak Mark untuk ada di di sini. Kita butuh Pak Mark untuk datang di sini dan di situ. Kalau saya ikutin semua, aku ditarik itu dicabik-cabik dan akhirnya I'm dead. Gitu. Banyak yang mendesak. Menurut mereka semua itu sangat mendesak. Tetapi yang penting, ah itu lain. Makanya di dalam hidup anda banyak kesibukannya banyak. Tapi yang pentingnya mana? Nah ini yang perlu kita bedakan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan loh, selama masih siang, selama kamu ada kesempatan layanilah Tuhan. Karena kesempatan itu tidak akan selalu ada loh. Waktu yang malam itu datang, tidak seorang pun yang bisa bekerja. Artinya begini, ada saatnya yang akhirnya kamu bilang, ah, aku udah cukup mapan nih. Aku bisa nih beri, aku bisa beri buat banyak pelayanan. You're too late. Seharusnya kamu beli beri dari dulu. Nyicil nggak apa, apa. Tapi menabur, menabur, menabur. Untuk apa pelayanan? Untuk amanat agung. Jangan tunggu lu kaya baru mau menabur. Ini mau menabur udah lewat momennya. You understand? Atau melayani? Atau memberi waktu Anda, energi Anda, pikiran Anda, suara Anda. Ya. Selagi atau selama masih siang. Sama-sama katakan selama masih siang. Saya buat ringkas saja khotbah di ibadah yang pertama saya uraikan. Tapi di ibadah ini saya cuma sebut dan kasih beberapa catatan saja. Next please tsunami yang pertama itu revolusi sosial media ini yang selama 15 tahun terakhir membanjiri dunia dan membanjiri psikologi banyak kita ya ini muka sosmed semua ini. ya dan tidak ada sebenarnya. Belum saya belum melihat data yang konklusif dari sosiolog atau periset manapun yang bisa uraikan dampak sosial media kepada manusia pada umumnya dan pada generasi anak secara khusus. Tetapi itu revolusioner dan itu sangat-sangat luar biasa mempengaruhi gereja dan kehidupan orang percaya. Next, ini adalah seorang anak umur tujuh tahun. Ini saya foto sendiri di um, desa Tanah ya, di Pulau Sumba. Ini desa yang susah signal, ya, tetapi syarat dengan HP, <laughs> ya. Nggak, anak mau, anak semiskin apa? Dia HP, dia punya akses. Dan anak itu di desa Tanaraieng, dia tahu persis di mana titik-titiknya yang signalnya lumayan. Anak ini kejar mamanya, mamanya pendeta, makanya Pak Lukas, anak pendeta loh ini. Dia kejar terus mamanya, mamanya pendeta hebat sebenarnya. Dia dia mitra kami di daerah di Sumba itu. Dia ngambek minta HP. Akhirnya mamanya kasih dengan dia wanti-wanti. Ngerti nggak wanti-wanti? Kenapa ya di Indonesia kita mesti dua kali ngomong? You know what I mean? It's like, kalau, kalau, no, ya, yeah, ya yeah dong. Bahasa Inggris kalau double ya yeah, kita tambah s, right? Kenapa di Indonesia kita nggak ngikutin aja bahasa Inggris, mantis. Make sense, right? Jalans. Yo, jalans yuk. Yo. Ah. Yo, Jalan-jalan. Ngomong-ngomong. Udah monyong. Ngomong-ngomong. Ah, susah. Ngomong. Ah. Eh, ngomong. Ah, udah enak. Coba kalian pikirkan. Oh. Ngambek. Mamanya wanti-wanti. Eh, katanya. Ini kamu ambil ya. Ini HP mama. Kamu satu jam ya. Kamu duduk situ jangan ganggu mama. Tiga setengah jam. Tiga setengah jam dia doom scrolling. Tahu doom scrolling, right? Ya, scrolling sampai kiamat itu nggak ada habisnya. Dia doom scrolling. Saya itu sambil pergoki sebenarnya. Saya sambil main dengan anak-anak. Saya sambil apa namanya? Ngobrol dengan guru-guru sambil pergoki anak ini lihat apa aja. Dan ia benar dia lihat apa aja. Apa aja yang dilihatnya. Mostly sih TikTok. Nah Indonesia gila TikTok. Indonesia ranking nomor dua di dunia untuk TikTok. Number two. 93 juta pemakai TikTok di Indonesia. Buset. Tahu buset. Hah? Istrinya Pak Set. <laughs> Indonesia is TikTok crazy. Me is crazy. Anak ini melihat uh, saya daftar yang yang menurut saya itu bikin saya mual uh, beberapa. Tapi yang selama tiga setengah jam dilihat ratusan posting. Antara lain, ke, uh, orang kecelakaan motor, ngap, ngapan mau mati ya di pinggir jalan. Um, orang LGBTQ, yang lagi uh, ceritakan filosofinya. Dia dengerin semua. Terus uh, dia lihat uh, dua cewek-cewek uh, yang lagi berantem gitu, jambak rambut, cakar-cakaran jerit, histeris, diteriakin banyak orang, guling-guling di tanah. Uh, di, ya, yeah. wah itu berantem dia nonton. Tujuh tahun. Justru lihat yang seksi, yang terlalu seksi juga dia lihat, yang super seksi. Dia nonton dia itu, dia lihat itu. Gue juga nggak tahu di TikTok ada gituan. Saya itu sambil lihat itu, saya merasa gak enak banget gitu. Tapi kesempatan juga sih. <laughs> oh my god, you know what I mean? It's like, <laughs> oh my gosh, I can't believe I'm watching this. <laughs> Horrible. Anak umur tujuh tahun, ratusan posting, dalam sekali duduk kalikan 10 tahun dari umur 7 sampai umur 17 tahun Pak Can you imagine otak dia dibanjiri dengan apa aja lalu kita bingung kenapa ya anak saya ramah ideologi LGBTQ kenapa ya anak saya itu beda ya prinsipnya dengan saya anak kita ada di rumah kita Ikut kita ke gereja, tetapi udah dicuci otak oleh power of social media and the influence. Ini yang terjadi di seluruh dunia. Next, kalau mau melihat ya, ini loh yang terjadi. Rata-rata, ya, kehadiran di gereja itu yang biru ya, yang di atas. Yang biru, rata-rata kehadiran di gereja. Tahun 2009 mulai anjlok sembari yang merah itu adalah ledaknya sosial media di dunia. Jadi sosial media meledak, kehadiran di rata-rata di gereja itu turun. Next. Tsunami yang kedua adalah yang kita bilang indoktrinasi LGBTQ atau Gerakan ideologi gender, atau kita juga bisa sebut itu sebagai gerakan kebejatan, itu juga bisa. Firman Tuhan, katakan apa? Dikatakan, "Cilakalah mereka ini dari kitab itu, sebenarnya dari..." Saya mau baca ini ayat. Ini penting banget loh. Mana itu ayatnya? Sebentar ya. Pakai kacamata dulu Tuhan Yesus. Tolong hambamu ini. Saya umur 60 saudara. Gak kelihatannya. Terima kasih. Padahal gak yang ngomong. Sangat ini hamba Tuhan, sangat sombong sekali ya. <laughs> well, dari kitab Yesaya. Kita biasa pasalnya yang ke 5 ayat 20 celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan itu adalah gerakan ideologi gender yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ya. Semua yang bejat, semua yang celaka, semua yang mendatangkan maut dan membawa kepada maut, itu dibilang manis dan terang dan baik, sementara yang cetak biru ilahi, di mana Tuhan menciptakannya laki-laki dan perempuan, lalu disatukan dan diberkati dalam pernikahan, lalu diutus. Ya, diutus dalam berkat itu untuk bertambah banyak dan beranak cucu, ya, sehingga generasi demi, demi generasi itu bertumbuh dan bermunculan, ya, dan berkuasalah atas bumi melalui itu. Itu yang dibilang gelap, itu yang dibilang yang gak baik, dan apa yang terjadi. Di mana mereka berusaha untuk mendefinisikan ulang sebenarnya seksualitas dan keluarga itu sendiri, dan uh, gerakan ini, ideologi ini sedang merasuk sampai kepada persendian gereja Tuhan di seluruh Indonesia. You just need to know it. Di Jakarta juga sama, dan tidak membedakan antara Kristen dan Muslim, misalnya. Sama. Merasuk kepada, melalui Menunggangi sosial media Masuk kepada Generasi remaja Seakan-akan ini Urusan hak azasi manusia Bukan urusan dos Dosa dan pilihan Dan gaya hidup yang dipilih Enggak, enggak, enggak Ini adalah masalah kelahiran uh, Bahwa uh, 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 Kelamin biologis itu berbeda dengan gender. Gender adalah penjelajahan. Gender adalah satu journey. Itu adalah sesuatu yang harus dirasakan, harus ditemukan sendiri. Kalau kelamin biologis itu itu beda, itu itu hal hal hal, hal lain gitu. Sementara firman Tuhan menggambarkan bahwa kelamin biologis dengan gender itu satu paket. Dan itu karena Tuhan menciptakan kita nggak salah. Dia menciptakan kita dengan sengaja ada tujuannya. Dan saya pria itu rencana Tuhan dan itu harus di, dirayakan. Saya pria. Saya ucapkan syukur untuk itu. Anda perempuan berucap ber, bersyukur, ucap syukur untuk itu. Itu adalah anugerah dan itu adalah rencana Tuhan dan itu adalah pilihan Tuhan. Dan itu adalah gender kita. Ini adalah menormalisasi kebejatan. Itu yang sedang terjadi. Generasi remaja dinormalize melalui Netflix, melalui gerakan ideologi gender ini, anak-anak melalui gaming online, a lot of ways. Mereka normalizing menormalisasi kebejatan saking biasa kita udah nggak anggap aneh lagi nggak anggap itu weird nggak anggap itu nggak normal itu normal normal aja kok itu kan masa kini ya begitulah makanya anak ngomong sama orang tuanya mah seakan-akan dia ajarin mamanya mah udah kayak gitu sekarang pernah dengar nggak udah kayak gitu mah sekarang beda ini zamannya beda nggak kayak zamannya waktu mama kecil sekarang zamannya hak asasi manusia Ma. seakan-akan penuh hikmah dan dia mengerti dan mamanya nggak mengerti you see the problem ini bukan masalah hak asasi manusia ini bukan masalah etnis ya atau kelahiran ini adalah masalah dosa dan pilihan gaya hidup dan salib Kristus tetap dan memanggil semua orang apapun juga kelemahan, apapun juga dosa, apapun juga pergumulan. Datanglah menjadi anak Allah, murid Kristus dan diubahkan oleh kuasa salib menjadi seberupa Kristus. Next, tsunami yang ketiga. Nah itu khotbah di ibadah satu. Tsunami yang ketiga adalah kecerdasan buatan atau AI. Dan inilah yang dalam waktu 16 bulan ke depan. Baru Anda akan mulai tercelik. Ini saya lagi kasih peringatan. Saya lagi kasih warning. Saya lagi memberitahu bahwa ini akan melanda dan ini tsunami terbesar. Karena kecerdasan buatan ini adalah sebuah kecerdasan. Dan kecerdasan ini kalau sudah keluar dari kandangnya tidak bisa dimasukkan lagi ke dalam kandang. Ya, dan kalau dia sudah rilis, it's rilis. Sekarang kalau mereka membuat moratorium, mereka membuat secara universal, Pak seluruh dunia disuruh stop pengembangan AI sebenarnya it's too late karena AI yang sudah dirilis, yang sudah lepas itu punya power yang luar biasa kalau mereka sampai rilis chat GPT-5 next mereka perkirakan chat GPT-5 akan memiliki IQ sampai 1600 sebagai perbandingan, Einstein IQ-nya 155. Chat GPT-4 IQ-nya 150. Jadi kalau IQ-nya 1000, misalnya di atas Seribu lah. Bahkan kalau dalam waktu 2-3 tahun dari sekarang, prediksinya udah ribuan IQ-nya. Itu gaya dewa gitu loh. Menjadi sumber menjadi sumber buat generasi anak, buat remaja kita. Ini menjadi source source of prosperity, source of hope, source of healing, source of wisdom, source of all knowledge, source of you know um, help. Dia menjadi psikiater terbaik. Udah diprediksi bahwa. Uh, AI akan menjadi psikiater yang jauh lebih mahir daripada manusia manapun, karena dia bisa membedah kita secara sangat sempurna dan instan, dan dia tahu mood, dia bisa melacak detak jantung kita, suhu kita, dia bisa baca seluruh riwayat kita online, tapi gak hanya riwayat kita, teman baik kita, orang tua kita, all the circles of our family. Semua terbaca dari semua lapisan dalam sekejap untuk membedah persis kamu orangnya apa, kayak apa. Bahkan AI dengan kepintaran seperti ini bisa prediksi kata yang kamu akan ucapkan berikut ini bakal kata apa, dia akan prediksi. Sehingga dia menjadi penghibur, penolong, mirip-mirip lah dengan rokodus. Sehingga muncul satu scary moment, di mana kita melihat bahwa AI ini akan mengacak segala sesuatu, bukan hanya industri dan pekerjaan kita, tetapi dia akan ambil bagian di dalam merubah seluruh lapisan sosial, strata, dan kehidupan dan teknologi ke depan, dan ini akan terjadi dalam waktu satu sampai dua tahun ke depan. Saya punya prediksi dalam waktu satu tahun ini atau satu setengah tahun Anda akan duduk di Starbucks dekat-dekat sini lah. Ya, dengan teman dan Anda akan bilang, eh lu ingat gak itu hamba Tuhan yang diundang Pastor Lukas? Orang bule yang bahas Indonesia bagus banget. Ya, dia udah cerita ini bakal terjadi loh, terjadi loh. Makanya aku kasih tahu. Nah, aku kasih tahu ada tujuannya. Next please ya ini kalau dia sudah ya supaya kalian bisa bayangin aja kalau AI ketemu sosial media kepompong kepompong aplikasi yang akan diciptakan itu luar biasa very very powerful membuat apps yang sekarang itu uh, begitu seru aplikasi yang kita pakai sekarang is nothing nothing dibanding dengan yang akan segera muncul next nah makanya kita fokus sekarang ke depan jadi harus bagaimana? Nah, itu saya mau bicara dengan Anda, what then how now shall we then live? Jadi kita harus hidup sebagai anak Tuhan, kita harus hidup bagaimana? Sebenarnya dari sejak awal ini Tuhan sudah tahu. Kalau mau saya bawa Anda dalam perjalanan di kitab Wahyu mengenai AI mengenai media mengenai media sosial semuanya itu ada di situ ya menjelang akhir zaman ini justru seharusnya ini menjadi juga alat kita untuk menyelesaikan amanah agung makanya saya setiap hari lagi pelajari lagi berdoa bagaimana menunggangi artificial intelligence untuk menyelesaikan amanah agung we, should, we can do it tapi Anda secara pribadi yang penting ke depan Anda memahami bahwa sejak pertama cetak biru ilahi untuk keluarga itu menjadi your safe place, tempat yang aman di mana ada shield, ada perisai, ada tembok yang di dalamnya anak kita, diri kita itu terlindung dan bisa bertumbuh sehat kuat di tengah masa yang akan datang. Keluarga harus menjadi prioritas kita. Ini anak saya sama opanya yang sudah tidak ada lagi. Tapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Yang percaya katakan amin. That's number one. Internalizing the word of God. What is truth? Sebentar lagi lo AI dengan all the deep fakes. AI, tadi malam saya nonton uh, di pelayanan kami di Norfolk. Salah satu uh, sesi terakhir. Itu adalah sesi di mana uh, ahli di bidang AI... Dia putarkan video buat kami. Um, salah satu profesor di Regent University sedang bicara, sedang mengajar, sedang diwawancarai. Mereka putarkan itu, kita nggak tahu itu orangnya orang apa, etnisnya apa kita nggak tahu. Dia putarkan interview itu dalam bahasa Jerman dan dalam bahasa Inggris. Kita disuruh untuk men menebak orang ini orang Amerika atau orang Jerman. Dan di dalam ruangan itu tidak ada yang bisa tebak karena bahasa Jerman dia ternyata orang Amerika tapi bahasa Jerman yang dipasang di dia dengan ucapan mulutnya begitu sempurna. Jadi akan muncul so the question is, is apa yang real dan apa yang palsu? How do you know the difference? Bagaimana Anda bisa tahu bedanya? Untuk anak kita, generasi anak kita, yang remaja kita, antara yang benar dengan yang palsu, dia sudah nggak bisa bedakan lagi. AI akan membuat sedemikian rupa. You don't know which is true. Makanya, ini yang penting. Kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Firman Tuhan menjadi landasan. Firman Tuhan mendatangkan Roh Kudus waktu anda percaya pada Tuhan, mengaku percaya, memeluk berakar kuat dalam Firman Tuhan yang diinternalize, Yeah, uh, Thy Word if I hid in my heart that I might not sin against Thee, anda oleh Roh Allah dihidupkan dan roh kudus akan menuntun kita dalam segala kebenaran. Anda bisa katakan amin. This is the important one. Ya. Yeah. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Caranya gimana? Dengan membicarakannya. Dirajut dalam kehidupan sehari-hari maksudnya. Apabila kau duduk di rumah, dalam perjalanan, berbaring, bangun, engkau harus menuliskannya pada pintu tiang pintu rumahmu harus ada di kamar mandi anak saya taruh di situ more than conqueror anak saya happy wow dia taruh di situ uh, you know fear not Joshua yosua pasal satu ayat 9. fear not for I'm with you wherever you go you know jadi ada di tembok ada di kamar mandi ada di kamar tidur ada di kamar Kamar kita ada hal-hal yang mengingatkan kita, ya. Yeah? It's even rumah kita lagi cerita kepada kita, who we are, jati diri kamu, kamu itu siapa, kebenaran itu seperti apa. Ya nggak ada, amin. ya nggak apa-apa juga, udah terlambat pak, momennya udah lewat. Supaya apa? Jadi situ dan pada pintu gerbangmu. Lihat ini, supaya apa? Panjang umurmu, banyak orang ke dokter karena dia mau diperpanjang umurnya. Padahal Firman Tuhan bilang kalau kamu itu lakukan ini, mengurus keluarga dengan benar, udah pasti panjang umur. Oke, okay, next. Jadi my family ini keluarga saya anak perempuan saya lahir dengan kelainan genetik namanya Down Syndrome. <tuh> Dia umur 28 tahun. Bantet ya, cute ya. Lucu ya, bantet. Bule. <tuh> Padahal mamanya orang Jawa. Ya, dengan dua adiknya. Jadi kami buat goal seperti ini. Keluarga yang membesarkan generasi. Yang begitu mengasihi Tuhan. Sehingga cucu Kami. Akan bangun dan menjadi generasi ilahi yang juga membesarkan anak mereka dengan cara yang sama. That's the goal. Jadi, kita nggak dipanggil, "Wah, wow, pokoknya yang penting anakmu itu percaya Tuhan, loh, bertobat." No, that was never the goal. The goal is always making disciple membuat murid berbeda dengan percaya Kristus, banyak believers. But not many followers, banyak yang percaya tapi pengikut Kristus langka. Makanya tujuannya adalah sebagai orang tua atau anda sendiri kalau belum menikah, tujuannya adalah bagaimana saya bergerak jauh dari Kristus, datang kepada Kristus, lahir baru ke dalam Kristus, lalu menjadi serupa dengan Kristus. That's the goal. Keserupaan dengan Kristus adalah tujuannya. Bukan hanya menjadi percaya. Makanya komunitas gereja sangat penting Pastor Lukas. Karena di sini ada lingkaran-lingkaran ya yang mengamankan kita dalam identitas kita. Itu power of ecclesia. Tapi power of family adalah orang tua impartasikan kebenaran dari hari ke hari ke hari ke hari dirajut dalam keseharian anak-anak kita. That's it. Makanya di era AI satu-satunya power yang bisa bersaing dengan AI adalah papa dan mama. Iya. <laughs> yeah. Oke. Okay, next. Ini ada Ini adalah nenek moyang saya. nenek moyang saya. Keren kan? Ini keluarga riset tahun 1879. Istrinya itu mirip-mirip saya. Kayak kayak cowok juga istrinya, kasihan banget. I mean, really, you know. It's like, waktu saya pertama kali saya lihat foto ini, saya cuma mikir, Kasian kasihan Bapak Riser ya. Tiap hari dia bangun, istrinya, hey, good morning. You know. Mereka punya 17 anak. Mereka menikah 65 tahun. Gila ya. Tidak ada yang mati saat dilahirkan. 15 dari 17 anak itu menikah. Sekarang puluhan ribu anak buyut mereka, salah satu adalah gue. Keturunan mereka itu hebat di planet ini. Nah pelajarinya kenapa? Kenapanya ada di slide berikut. Next please. Ini saya dapat klipingan koran di daerah North Carolina tahun 1879 dikirim kepada saya oleh tante saya, adiknya mama saya. Karena dia dapat daripada family albumnya. Kalau kita baca, kita tidak akan baca semua. Tetapi kesimpulannya adalah bahwa mereka nomor satu utamakan keluarga atas pekerjaan. Yang kedua, mereka itu menuntun, membimbing keluarga mereka di dalam Tuhan secara real, secara sengaja dan dari hari ke hari. Watak mereka, karakter mereka semuanya menceritakan prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka lakukan sebagai petani dengan anak 17 loh. You pikir you sibuk ya sekarang. Oh, pikir lu pikir sibuk ya. Wah gue sibuk banget nih. Gini, 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 gini. 17 anak. But they can do it. Why can't you do it? Makanya ini ayah dan ibu hari hari ini. ya Dengar firman Tuhan ini. Bertobat. Balik, berbaliklah kepada ulangan pasal 11 sebagai dasar fundamental di dalam keluarga Anda. Mama dan papa bertanggung jawab untuk membuat murid dari anak-anak. Bukan guru sekolah minggu. ya, Bukan juga sekolah, oh anak saya di sekolah Kristen. Bodoh amat. Belum tentu. Nggak jaminan. Saya punya tiga keponakan sekolah Kristen terbaik di wilayahnya di Amerika ini. Salah satu adalah aktivis transgender, dua adalah, apa namanya, eh, bisexual. jaminan. Jaminannya ada di mana, mama dan papa, itu janji Tuhan kan kepada mereka. Mereka nggak bilang, dan titiplah anak kamu itu di sekolah Kristen terbaik di wilayah Anda. Gak ada firmannya. Firmannya yang ada adalah ajalah mereka. Siang dan malam bangun dan tidur keluar dan masuk. Impartasikan kebenaran. Rajutlah itu dalam keseharian mereka. Itulah keluarga dengan cetak biru Tuhan. Next. Mazmur pasal 78 lebih keren lagi loh. Super keren loh mandat antar generasi, tahu nggak? Dari firman Tuhan ini baru kita ngerti, baru kita nge, tahu nge, ya. Tau Itu bahasa Indonesia yang super keren, nge. Ya so soalnya, saya nggak nge, nggak apa, nggak nge. What the heck is nge? Bahasa Indonesia itu aneh-aneh, Tau nggak? Iya, bahasa Indonesia sungguh ajaib istilah-istilahnya itu kaya banget tapi membingungkan misalnya ya kasih contoh ini saya nggak ada waktu untuk ini tapi nggak apa-apa lah nanti kita perjamuan kudus tolong supaya uh, candaan ini anda lupakan ya nah, nanti ta tau-tau nya lagi ingat ya perjamuan kudus kesedak nah itu nggak enak banget itu istilah banyak istilah membabi buta What the heck is babi buta? Membabi buta, terus diterjemahin the blind pig. Like what the heck? Iya gila men, orangnya membabi buta. Iya, I like yeah man the guy is like a blind pig you know. It's like crazy. Bahasa Indonesia super. Cuma kita orang Indonesia itu gak ngeh, gitu. K karena iya yeah, kan, karena itu kan bahasa kita. Jadi nggak dipikirin ya membabi buta ya membabi buta, ajar. Tapi buat orang bule bingung gitu dia terjemahin membabi babi itu apa pig, right buta membabi buta buta is blind blind pig. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita Itu generasi satu Diperintahkannya Untuk memperkenalkan Kepada anak-anak mereka Ini generasi kedua Supaya dikenal oleh Angkatan yang kemudian Itu angkatannya ke, Supaya anak-anak yang angkatan yang kemudian Itu yang akan lahir Belum lahir Tapi yang nanti akan lahir kelak mereka akan bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Four generations di sini disebut tiga sampai apa empat generasi kreno. Jadi maksudnya apa? Buktinya kita adalah orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus adalah anak cucu kita itu berada di dalam Tuhan dan mereka itu punya kekuatan seperti kita. Yeah. Ini saya sama anak saya Cody waktu dia di SMA lagi mentoring dia. Ini di depan Plaza Senayan ya, Starbucks Plaza Senayan. Ngobrol sama dia. Kenapa? Dia bilang, di, di pembicaraan ini anak saya cerita. Dia saya ditolak di, di kelas saya. Kenapa kamu ditolak? Padahal dia ketua OSIS. Kenapa kamu merasa penolakan yang heboh? Karena karena dia tidak mendukung namanya LGBTQIA. Mereka cap dia rasis, tidak berempati kepada orang, ya, orang yang enggak ini yang umbarkan kebencian, ya yang bilang bahwa orang yang tidak seperti dia pasti masuk neraka gitu, disimplify seperti itu sehingga pada akhirnya di, 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 di dia itu merasa penolakan yang luar biasa dengan cara lain mereka nekan dia supaya dia melunak dia nggak mau nah ini lagi mentoring dia padahal itu udah cukup lama ya ya jadi ini adalah tugas kita mama papa adalah untuk besarkan generasi yang mencintai Kristus seperti kita. Next. Jadi ini namanya making disciple. Ini anak saya yang bungsu sebelah kiri. Ini waktu dia masih kecil. Ini di apa itu pak? Waduk yang dekat di antara Jakarta dengan Bandung. Jati Luhur. Jati Luhur. Oh iya. Jati. Masih ingat kampung ya pengen pulang kampung nggak ayo jati luhur itu dia di jati luhur nah ini kemarin tahun lalu pulang dari kuliah numpang di rumah jadi worshipper dia dari kecil ya, sampai benar-benar jadi worshipper yang luar biasa ya supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah ini tujuannya dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah tapi mereka memegang perintah-perintahnya. Dan mereka nggak jadi seperti nenek moyang yang di atasnya itu pendurhaka, pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya. No, 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 no. Kita sekarang karena datangnya Roh Allah, Roh Kudus yang mengajar dan menuntun kita adalah Roh kebenaran bisa itu turun atas anak dan cucu kita dan membawa mereka menjadi generasi yang hebat. Oke, okay. terakhir, ya ini harus terakhir lah. Kalau nggak terakhir nanti mix saya dimatikan. <laughs> yeah. aku jadi terkenal Pak Lukas. Satu-satunya hamba Tuhan yang diundang kepada Betani Miracle Center yang akhirnya miknya harus dimatikan. Kalau nggak, dia nggak mau turun. <laughs> Iya, iya, itu waktu itu ada Tuhan itu nggak mau berhenti. Akhirnya dimatiin mic-nya lalu Pastor Lukas itu akhirnya tackle the guy, you know? Oke. Okay. Pola Alkitabia untuk pemuridannya yang ada di situ. Jadi ini polanya. Jadi aku harus gimana? Aku baru selesai empat tahun pelayanan CBN bekerja menghasilkan satu seri namanya The Parenting Project. Mudah-mudahan itu menjadi berkat untuk gerejanya Pastor Lukas. Bahkan saya mau tawarkan untuk Bapak kalau mau. Biarlah Betani Miracle Center menjadi gereja pertama, gereja Indonesia pertama di Amerika yang pakai The Parenting Project. Ini 12 modul. Ini 12 modul yang super cantik, super keren. Yang dikerjakan Sabang Merauke. Uh, di seluruh Indonesia dengan begitu banyak uh, orang yang uh, terlibat ya, banyak orang yang hebat ya yang ikut berperan di dalam the parenting project supaya apa setiap gereja punya alat untuk melatih setiap orang tua menjadi orang tua yang benar. Tapi saya kasih bocoran nih. Dari 12 modul, satu perjalanan 3 bulan untuk parenting. Saya kasih bocoran setelah kami kerjakan itu semua. Empat tahun kami kerja. Sekarang kami launching di Indonesia. Ada hampir 10 ribu gereja daftar. Sekarang tunggu The Parenting Project di gerejanya. Bocorannya adalah ujung-ujungnya ulangan pasal 11. Jadi harus gimana? Gua harus bagaimana? That's it. Jadi di firman Tuhan tidak ada plan B. Itu tidak ada formula lain itu nggak ada opsi lain tidak ada nggak ada namanya dipanggil ot, tumpangin tangan which we can do urapan turun wow, berbahasa roh orangnya, rebahan lalu bangun terus orangnya jadi bener gila sejak gua didoain hamba Tuhan siapa gitu ya wah gua tumbang tiba-tiba gua direlawat roh kudus shum. terus gua itu terbaring oh, bro. Uh, itu kayak gila. gua kayak melayang tuh. Itu semua Tuhan kerjakan supaya apa? Supaya kamu tahu bahwa mata Tuhan tertuju padamu bahwa kamu itu penting bagi Allah. Bahwa kamu itu berharga bagi Dia. Dia sungguh mencinta. Dia bisa berbisik kepada kamu di situ. Tetapi berubah transformation its journey. Itu perjalanan dan tidak ada jalan pintas. Jalan pintas, jalan tikus ada. You know. <laughs> ada namanya ketaatan. That's jalan tikus. Yang maunya lebih cepat berubah, ya taat. It. Tidak ada lebih cepat berubah. Ditumpangin tangan orang itu gak ada itu. Dinubuatin orang gak ada. Sekalipun nubuatannya tepatnya Bagus dan diurapi. Tapi jalan pintas satu-satunya adalah lu taat sama Tuhan. Diburga cepat, cepat dewasa, cepat berubah, bisa. Nah ini ini polanya, segalanya mulai dari mama papa. Ya. Tanggung jawab anda bukan yang lain. Dan kita harus commit, this is commitment. Untuk kita mengajar. Kalau anda bilang, ya tapi saya belum kawin. Ya nanti satu saat. Dan minimal sekarang anda bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kalau anda sudah dewasa nggak bisa lagi menyalahkan papa mama. Itu urusan sengsara. Sengsaralah hidup orang yang menyalahkan orang tua untuk keadaannya sekarang. Anda harus melepaskan pengampunan dan anda harus bertanggung jawab. Karena Tuhanmu besar dan dia sanggup. Dan dia bisa lakukan segala sesuatu. Yuk mari kita bangkit berdiri. Praise God. Sukacita, amin tarik nafas. Kita mau masuk perjamuan kudus, so good ya. Kita masuk perjamuan kudus, aduh enak banget ya. Klop banget dengan firman Tuhan ini. Kita berbalik lagi kepada kayu salib. Kita memandang karya Yesus. Menghadapi era percepatan eksponensial. Era di mana segala sesuatu yang bakal berubah. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah. Dan itu adalah Tuhan Yesus kita. Amen. Dia menjadi batu karang kita, dia menjadi kota benteng bagi kita. Dia menjadi sumber yang stabil di dalam kehidupan kita. Amin.